bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الرحمن الرحيم. Kita masuk ke muka surat 52 dari pelajaran nahwu ini. Qalal muallifu hafizahullah taala ad-darsu rabi', pelajaran yang keempat, nawasibul fi'lil mudhari'. Benda-benda atau faktor-faktor yang menyebabkan fi'il mudhari' mansub. Tayyib, siapa yang berikan contoh fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' contohnya apa ya? Yadribu, betul. Asalnya di dhammah, yadribu ini marfu. Terkadang dia jadi yadriba. Inilah yang dibahas. Kenapa yadribu menjadi yadriba? Apakah karena mulutnya dipukul sampai tak mampu bilang u tapi a? Oh, bukan itu. Tapi karena kemasukan alat-alat. Alat-alat yang menyebabkan jadi fathah. Nah, kita baca sekarang. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' idza sabaqathu adatu nasab, jika didahului oleh alat penasab yang menyebabkan yadribu jadi yadriba, yajlisu jadi yajlisa. Terbang apa? Terbang bahasa Arabnya terbang apa? Bahasa Arabnya terbang apa? Iya? Oh ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yatiru. Berarti kalau mansub jadinya apa? Mansub. Mansub jadinya apa? Yatiro. Ah. Kenapa yatiru jadi yatiro? Ah, inilah yang dibahas. Fa'innahu yakunu mansuban. Dia menjadi mansub, jadi fathah. Alatnya apa nanti disebutkan? Mahiya nawasibul fi'lil mudhari. Apa itu? Alat-alat yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub, menjadi di fathah belakangnya kalau secara mudahnya. Nawasibul fi'lil mudhari hiya, yang menasabkan fi'il mudhari ini untuk daras di kitab ini ya. Kalau dalam kitab lain ajurumiyah lebih luas, tapi kita ambil ini dulu sedikit-sedikit. Yang pertama an. Tayyib, seperti dalam hadis siapa itu, Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatira, hampir-hampir jantungku itu terbang yatira, karena ada an. Semula yatiru jadi yatiro. Nah, ini an yang menyebabkan jadi mansub. Yang kedua lan, tidak akan. Yang ketiga idzan, apabila demikian. Kai, yaitu agar, sehingga. Sekarang penggunaannya, yang pertama an. Misaluhu yuridu talibu ayyah fadhal qur'ana. Siapa yang akan menerjemahkan ini? Tunjuk jari ya. Talib itu berapa orang? Iya, satu. Yuri itu apa arti yuri itu? Bukan. Bukan. Siapa yang ya? Najem? Hendak atau ingin. Iya. Berarti apa artinya ini? Yuri itu talibu ayah fadhal Qur'ana. Iya, pelajar lelaki tersebut ingin. Iya, ingin menghafalkan Al-Qur'an. Ayo, betul. Itu ada an ayah fadho, an ada tu nasab, dia harf, i'rabnya berarti apa? An harfu apa itu? Harfu nasbin. Iya, mabniun ala harfu nasbin wa masdar, mabni ala sukun la mahalalahu min al-i'rab. Yahfadho fi'lun, ini cara mengi'rabnya. Yahfadho fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Tayyib, kita tidak perlu tergesa-gesa masuk nomor 2. Contoh an yang lain. Berarti apa? Kita ingin mencari fi'il. Fi'il mudhari' yang lain apa? Yang belum disebut contohnya. Yang belum disebut hari ini apa? Fi'il bukan isim. Ya, contoh fi'il, ya. Yanamu. Yanamu di mator namu. Iya, di Kuala Namu. Tidur di bandara. Tayyib. Berarti kalau diberi an jadinya apa? An. Diberi an jadinya apa ya? Iya, ayyanama. Ingin tidur. Tayyib, siapa yang boleh membuat kalimat dengan istilah dengan ini? Adalah kalimat seperti ini. Tidur. Hendak tidur. Dibuat jadi kalimat yang baik. Tak apa. Oh ya, coba. Yuridu halifun
Ayya nama qabla dars. Boleh, yang penting bukan waktu dars. Iya. Namanya halif kah halif? Iya, tahu. Yang matnya pakai alif atau pakai ya? Yang matnya itu hal alif atau ya? Halif atau halif? Yang panjang yang mana? Berarti apa? Halif. Oh gitu. Halif artinya apa? Orang yang bersumpah. Boleh, enggak masalah. Tayyib, berarti apa? Yuridu halifun ayyanama qabla dars. Ayo, boleh. Halif ingin tidur sebelum kelas, sebelum pelajaran, boleh. Yang lain, sebelum tidur. Selain yanamu, apalagi fi'il yang lain? Oh ya, baik. Ya? Yaftahu. Aywa, kalau diberi an jadinya apa? Aywa, betul. Ayyaftaha. Siapa yang boleh buat kalimat dari ini tadi? Ayyaftaha. Siapa yang boleh buat kalimat? Ya, mau coba bahasa Melayu dulu tak apa, boleh. Ingin membuka bahasa Arabnya apa? Dengan bahasa yang lancar. Jangan bahasa Arab dulu enggak apa, tapi dilengkapi dulu suatu jumlah yang baik. Ayat yang baik. Atau ya? Uridu. No, yuridu. Yuridu atau uridu tadi? Yuridu. Uridu atau yuridu? Yurid. Ayo tayyib. Yuridul mudarrisu ayyaftaha ba. Aywa, baban. Jangan babun, baban. Sebagai apa? Maf'ul bih. Berarti maknanya apa? Cikgu itu hendak membuka pintu. Betul, cikgu itu hendak membuka pintu. Yuridul mudarrisu ayyaftaha baban. Iya, betul. Contoh fi'il yang lain apa? Fi'il yang lain selain yaftahu, apalagi siapa yang menemukan fi'il mudhari' yang lain? Apa? Yuflihu. Berarti kalau diberi an jadinya apa? Yufliha. Siapa yang boleh membuat? Artinya beruntung ya. Apa contohnya yang ada kalimat beruntung? Muhammad membeli sayur dan beruntung. Wah, ini siapa yang akan membuat bahasa Arabnya? Kalau semua tak boleh, kembali ke yang membuat. Pasti apa? Beli sayur. Ayo, siapa yang boleh buat bahasa Arabnya? Muhammad membeli sayur dan beruntung. Iya. Muhammad membeli sayur, bahasa Arabnya apa? Muhammad membeli sayur. Membeli apa membeli? Ishtara, boleh. Ya. Sayur, bahasa Arabnya apa sayur? Apa? Bakal, boleh. Khadrawat, boleh. Muhammad ishtara, boleh juga dibalik, ishtara Muhammadun sayur bakolan. Iya, kalau bakolan dan beruntung. Ini yang memang boleh, tetapi apa, nanti annya susah masuk kalau dan beruntung. Agar beruntung, tapi untuk agar tak sesuai. Nanti apa, agar masuk dalam kai. Kai yufliha, tapi kita sekarang belum mau yang kai, kita masih ingin yang an. Dia ingin beruntung, nah itu aja. Dia ingin beruntung berarti bahasa Arabnya apa? Dia, yaitu si Muhammad tadi, ingin beruntung. Bahasa Arabnya apa? Siapa yang, ya? Aywa, yuridu Muhammadun ayyufliha. Muhammad ingin beruntung. Nah, kalau disatukan mau jadi panjang. Ishtara Muhammadun bakolan wahuwa yuridu ayyufliha. Nah, ada an, biar annya masuk di situ. Dia ingin beruntung. Tayyib. Kenapa tak suka sayur kecuali brokoli? Makalah sayur, baik. Biar awet muda.
Tayyib, an kira-kira sudah cukup belum? Atau mau, insya Allah sudah cukup ya, tinggal dikasih an. Sekarang yang berikutnya, yang kedua pakai lan, yaitu tidak akan. Misal loh contohnya, di sini kita baca dulu, layuflihadzolimu. Orang yang zalim, orang yang menganiaya tidak akan beruntung. Lan ada tu nasab, istilahnya apa? Harfu nasbin wa nafyin wa mustaqbal. Huruf apa? Penafi, huruf penasab dan masa hadapan, yaitu tidak akan. Yufliha fi'lun mudhari'un mansub. Iya, cara mengirabnya. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Az-zalimu sebagai fa'ilun marfu, makanya dia di dhammah. Dia pelakunya di situ. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Nah, sekarang beliau sudah memberikan contoh layufliha. Sekarang fi'il yang lain dikasih lan, ya. Yastarihu. Berarti kalau dibeli, diberi lan jadinya apa? Layastariha. Apa artinya? Tidak akan apa? Tidak akan rehat, tidak akan beristirahat. Tayyib ya rabbakallah. Nah, siapa yang boleh membuat satu kalimat, satu rangkaian ayat tidak akan rehat. Nak coba ya. Tidak akan rehat lan yastariha. Muhammad tidak akan rehat la yastariha fi bait. Ah, berarti ada apa itu? Mau rehat di mana? Sungai. Muhammad tidak akan rehat di rumah. Tayyib, la yastariha Muhammadun fil bait. Boleh. Ah, yang lain selain yastarih apalagi diberi lan? Ya Ahmad. Apa? Yang keras enggak jelas. Telinga anak yang harus dibersihkan. Apa? Taro. Azharo. Oh, yudhiru. Ewa fi'il mudhari'nya yudhiru. Ewa berarti la yudhiro. Saya. Berarti apa tadi jumlahnya apa? Tadi apa? Yudhiru apa tadi? La yudhiro apa tadi? Apa? Ma? Apa? Apa failnya? Yang keras? Fasadu. Oh, al-fasad. Oh, pakai fa. La yudhiral fasadu. Kerusakan tidak akan bermunculan, tidak akan menang. Boleh. Selain itu apalagi fiil yang lain? Fi'il yang lain, ini jarang muncul ya. Adharo yudhiru, tidak akan nampak, tidak akan dinampakkan. Apalagi fi'il yang lain, apa fi'il yang lain diberi lan ya? Apa? Oh, syahida yashadu, lay yashada Oh, syahada yushahidu, berarti apa? Lan, lay, lay yushahida. Tadi jahada atau syahada? Pakai shin. Iya. Layu syahida tidak akan menyaksikan apa? Tidak akan menonton, tidak akan apa? Kira-kira apa? Siapa yang boleh membuat kalimatnya? Layu syahida apa misalkan? Misalkan apa? Ah, siapa yang boleh membuat kalimatnya? Apa itu? Zaid tidak akan menyaksikan poker di Texas. Judi di Texas. Iyalah, ngapain jauh-jauh ke sana? Emang jangan. Ngapain ikut judi? Untuk apa? Tidak akan menyaksikan perjudian. Perjudian bahasa Arabnya apa perjudian? Judi apa bahasa Arabnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal iya maisir. Iya. Berarti apa? Layu syahida. Siapa yang melanjutkan? Layu syahida Zaidun. Layu syahida Zaidun Al-Maisiro. Ya terserah, di Texas kah di Genting. Gak tak ya. Buang duit.
Lebih baik apa beli kambing masak sama-sama? Ya? Sama aja di mana-mana. Di atas pokok pun jangan. Baik, sudah ya untuk yang lan. Kemudian kita cari yang terakhir untuk petang untuk siang ini, idzan. Nah, yang ketiga idzan. Jika demikian, arti idzan adalah jika demikian, apabila demikian. Misal loh contohnya idzan ukrimaka. Ini adalah sebagai jawaban dari suatu kalimat, yaitu apa? Azuruka ghadan insyaallah. Faqal idzan ukrimaka. Itu orang ini bilang, besok insya Allah saya akan mengunjungimu. Maka temannya mengatakan, jika demikian saya akan memuliakanmu. Nah ini idzan, ini sebagai jawaban. Jawaban dari kalimat sebelumnya. Idzan ukrimaka. Nah, tak perlu kita buat panjang-panjang. Ada apa ini? Ada apa ini? Masing-masing ada jarak lah, sudah ada jarak lah. Baik, siapa yang memberikan contoh yang lain selain ukrima? Ada fiil yang lain, fiil ya? Nak ke bilik air, ayo dah bilik air. Ayo. Baik, pergi ke bilik air, bahasa Arabnya apa? Pergi ke bilik air. Ya? Pergi bahasa Arabnya apa? Pergi. Nah, fiil mudhari'nya apa? Apa? Yadhabu. Nah, pergi ke bilik air. Yadhabu apa? Yadhabu ila. Yadhabu ilal khala. Tayyib. Kalau diberi idzan jadinya apa? Jika begitu dia pergi ke bilik air. Berarti bahasa Arabnya apa? Idzan. Tayyib. Idzan yadhaba ilal matbah. Makal, iya, ilal khala, iya. Jika demikian dia akan pergi ke bilik air. Idzan yadhaba. Seperti ini, idzan ukrimaka. Jadi apa? Jadi mansub. Idzan yadhaba ilal khala. Baik. Kemudian contoh yang lain, fiil yang lain apa yang belum disebut-sebut ya? Makan bahasa Arabnya apa makan? Fi'il mudhari' makan apa? Fi'il mudhari' makan ya? Ya'kulu. Berarti kalau diberi idzan jadinya apa? Ewa idzan ya'kula. Idzan ya'kula Muhammadun khubzan misalkan. Kalau demikian Muhammad akan memakan roti misalkan. Nah itu kalau dimasuki idzan dia jadi mansub. Terakhir satu lagi fi'il yang belum pernah disebut dalam bulan ini apa ya? Yang belum pernah disebut dalam bulan ini. Ya? Oh, itu baru disebut ya. Menembak bahasa Arabnya apa menembak? Menembak. Yarmi. Aywa. Berarti kalau diberi idzan jadinya apa? Diberi idzan jadinya apa? Idzan yarmiya. Nah, siapa yang boleh membuat satu jumlah, satu ayat dari idzan yarmiya? Ya. Jika demikian apa? Idzan? Idzan yarmiya akha. Idzan yadkhula as-sijn. Iyalah, kalau begitu dia menembak saudaranya. Ah, kalau gitu dia masuk penjara. Baik. Ya boleh sekitar contoh aja ya, tapi jangan dilakukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Berarti kita mendapatkan berapa tadi huruf penasob? Ada berapa? Siapa yang ingat tanpa lihat buku? Huruf penasob apa saja? An, lan, idzan, betul. An, lan, idzan. Ayo, insya Allah ini senang, tinggal diulang-ulang. Tinggal satu aja besok. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.